Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semua? Semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai deria. Okey anak-anak, kita ada berapa deria ya anak-anak? Kita ada 5 deria. Kita ada berapa anak-anak? Ada 5. Okey anak-anak, 5 deria terdiri daripada mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Jom anak-anak kita kenali lebih lanjut mengenai 5 organ manusia. Jom anak-anak. Mata digunakan untuk melihat warna, saiz dan bentuk. Telinga digunakan untuk mendengar bunyi. Hidung boleh digunakan untuk menghidu benda wangi dan benda busuk. Lidah boleh digunakan untuk merasa manis, masam, pahit dan masin. Kulit boleh digunakan untuk menyentuh atau merasa sakit, panas dan sejuk. Seterusnya, Cikgu Muni ada sediakan latihan untuk anak-anak. Anak-anak semua dapat tak? Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama dengan Cikgu Muni. Okey, kita akan mulakan dengan hidung. Hidung digunakan untuk menghidu bau. Okey, kita akan cari gambar yang sesuai untuk menghidu bau. Contohnya, Cikgu Muni akan ambil gambar tong sampah. Okey, jadi anak-anak boleh lekatkan di sini. Boleh tak? Alhamdulillah. Selanjutnya, telinga. Telinga digunakan untuk mendengar. Okey, kita akan cari gambar yang sesuai untuk mendengar. Okey, itu bunyi. Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar anjing sedang mengeluarkan bunyi. Okey, kita akan letak gambarnya dekat sini. Seterusnya, lidah. Lidah digunakan untuk merasa. Okey, Cikgu Muni akan ambil gambar yang sesuai, iaitu ini adalah makanan. Gambar apa ni? Ini gambar kek. Ini kita akan merasa dengan lidah. Okay, kita akan letak gambar kek di sini. Seterusnya, mata. Mata digunakan untuk melihat benda-benda yang baik. Contohnya, Cikgu Muni akan ambil gambar yang sesuai, iaitu gambar pelangi. Kita akan tengok pelangi menggunakan mata. Okey, Cikgu Muni akan letak di sini. Kulit, iaitu tangan untuk sentuh. Contohnya, Cikgu Muni akan ambil gambar teddy bear. Okey, jadi Cikgu Muni akan letak di sini. Ini adalah benda yang kita akan sentuh. Nanti anak-anak boleh lengkapkan kesemuanya. Boleh tak? Alhamdulillah. Selamat mencuba anak-anak. Alhamdulillah, kita telah pun belajar mengenai 5 deria. Semoga anak-anak dapat manfaatnya. InsyaAllah. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum.